Anda masih bersama saya Farah Puntasi seputar Banura Malam Pemisah sejumlah orang tua murid sekolah dasar negeri Benteng 3, Kota Sukabumi mendatangi sekolah lantaran hampir satu kelas menjadi korban penamparan gurunya. Orang tua yang tidak menerima perlakuan sang guru menuntut agar guru tersebut dikeluarkan. Puluhan siswa sekolah dasar negeri Benteng 3 di kecamatan Warudoyong, kota Sukabumi yang duduk di kelas 3 melaporkan gurunya akibat perlakuan yang tidak wajar saat proses belajar. Guru honorer berinisial ES diduga telah menampar muridnya menggunakan buku LKS lantaran para siswa dianggap gaduh di dalam kelas. Perlakuan tersebut menurut orang tua.